korban dengan pernyataan paket sebanyak 16.000 paket, namun dari pihak kaum sendiri yang mengatakan sebanyak 6.400 paket. Yang menjadi masalah dalam perkara harus terpilihkan untuk tidak ada dananya. Bahkan penasihat hukum hanya memotong kasus posisi dalam perkara ini dan tidak membahas pemberian cek oleh terdakwa sehingga seolah-olah merupakan perkara pernyataan. Senin tanggal 12 April 2021 dan ada tentang kesempatan kepada terdakwa dan kuasanya. Seperti yang saya bilang sebelumnya juga kan mereka punya wewenang, ya. Bisa aja mereka bilang ini adalah delik biasa, ya kan? Ya tapi kan kita tetap dengan pemilihan kita yang pertama itu bahwa memang klien kami memang tidak melakukan kesalahan. Kenapa? Kesalahan itu ada, tapi setelah ada perdamaian kan nggak perlu lagi sebenarnya. Dua-dua belah pihak sudah menjadi kedamaian. Jadi dan kerugian juga sudah dikembalikan. Jadi ya tidak ada lagi yang dirugikan di situ. Ya memang harus sudah selesai itu. Kalau tadi bang yang dari JPO tadi mengatakan katanya tidak ada punya surat, apakah memang benar gitu pak? Surat yang mana maksudnya? Yang perdamaian tadi kan memang ada gitu ya? Ada, surat perdamaiannya ada. Memang ada gitu ada. Ya? Orang saya ketemu, kita ketemu langsung sama Haji Abtanya kok, korbannya. Jelas itu semua sudah dikembalikan uangnya, jadi ya nggak ada lagi pidananya sebenarnya. Ya.